Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya. Menhan Prabowo Subianto gantikan jadi Wapres. Begini faktanya. Informasi yang mengatakan bahwa Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gantikan jadi Wakil Presiden. Dalam kabar tersebut, disebutkan bahwa keputusan Ma'ruf Amin adalah karena adanya desakan untuk mundur. Informasi tersebut diketahui viral setelah kanal YouTube 651 Safa mengunggah video berjudul "Mantep, Prabowo gantikan Wapres, Ma'ruf Amin mundur" pada Kamis 8 Juli 2021. Hingga saat berita ini ditulis, video tersebut sudah ditonton sebanyak 1.588 kali. Pada thumbnail video tersebut, sosok Ma'ruf Amin terlihat tengah bertemu dengan orang yang diklaim sebagai Prabowo Subianto. Sementara itu, Presiden Joko Widodo terlihat duduk sambil memegang kepalanya. Namun, setelah ditelusuri seputar tangsel.com, klaim yang mengatakan bahwa Wapres Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya dan digantikan Menhan Prabowo Subianto adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid terkait hal tersebut. Di dalam video berdurasi 3 menit 24 detik itu hanya menjelaskan bahwa sedang ramai isu mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu mundur dari jabatannya sebagai Wapres. Prabowo disebut-sebut paling tepat sebagai pengganti. Isu tersebut ramai berhembus setelah banyak tokoh menilai bahwa Ma'ruf Amin tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.